Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa salatu wa salam wa asrafil amil mursalin wa la alihi wa sahibu ajma'in. Yang saya hormati seluruh elemen Jawara, seluruh elemen Betawi yang saya enggak sebutin satu persatu, tapi saya yakin kita adalah saudara. Ya. Kita yakin di sini yang bikin kita kumpul di sini karena kita satu darah, yaitu darah Betawi. Saya dari Forkabi, ketika ada teman-teman meminta untuk berpartisipasi, tidak banyak kalam saya langsung hadir. Saya baru dengar kurang lebih 2 hari saya hadir kemari. Permasalahannya sebenarnya kalau kita mau tahu, ini adalah sebuah ketidakadilan terhadap orang yang memang juga punya pilihan politik. Kalau Bawaslu lantas cepat sekali melalui jajaran Bawaslu Kota Bogor memeriksa Pak Anies ketika dia menunjukkan tangan dukungan, dianggap dukungan, padahal Jackmania juga seperti ini. Yang jadi permasalahan, apakah gubernur-gubernur lain yang juga punya action begini dipermasalahkan? Ini masalah keadilan, ini masalah penegakan hukum. Kami Forkabi selalu menghargai hukum, menghormati hukum. Tetapi kami akan lawan ketika ketidakadilan ada di depan kita. Saya mau tanya sama teman-teman Betawi, siap melaksanakan tugas menumpas ketidakadilan? Ya. Oke, saya yakin kalau orang Betawi nggak jauh-jauh dari agama. Dan perlu diingat, Gubernur Anies Baswedan ini terpilih secara demokratis. Dan Gubernur Anies Baswedan ini pilihan masyarakat Betawi. Karena apa? Kita paham betul, seorang Anies Baswedan agamanya jempol. Kalau udah ada gubernur agamanya jempolan, ada yang usik-usik. Ingat, kalau orang Betawi ketika orang Islam, al-Islam adalah ikhwan, paling pantang untuk mundur, untuk membela. Kita bukan membela pribadinya, ya, tetapi membela jabatannya yang memang sudah amanah. Dan itu perlu dipertegas bahwa amanah yang diemban oleh Pak Anies juga harus kita sama-sama dukung. Jadi kalau ada elemen Bawaslu, mungkin ada pesanan kali Bang ya. Dia ada pesanan, tolong periksa itu gubernur. Karena gubernurnya memang gubernur 02. Saya sih jelasin aja. Kalau gubernur Anies ngebelain Prabowo, kita ikhlas sama kakak. Orang Betawi ikhlas sama kakak. Ya udah, karena saya pribadi DPP Forkabi akan membela 02 sampai darah penghabisan. Akhirul kalam, wallahu ma fi kalamit thoriq, billahi bisamil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Isan karena waktu sangat